بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله pada jemaah sekalian, kita dah masuk pada hari yang ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan sama-samalah kita menilai sejauh manakah amal-amal ibadah kita ini memberi kesan dalam diri dan jiwa kita. Setelah kita berpuasa, bersolat, berzakat dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, sama-sama kita menilai. Mudah-mudahan dengan amal ibadah tersebut kita mampu melaksanakan lebih banyak amal-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan supaya kita lebih beristiqamah. Antara amal yang boleh kita nilai, kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang bermaksud, tidak kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, itu mereka-mereka yang meninggalkan anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak terdorong untuk memberi makan fakir dan miskin. Para hadis sekalian, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau benar-benar amalan kita, puasa kita ini betul-betul mendapat memberi kesan pada jiwa kita ini, hati kita ini, kita tidak akan masuk dalam golongan yang Allah firmankan dalam surah Al-Maun, ya. Itu pertama sekali, orang yang tinggalkan anak yatim, tidak peduli pada anak yatim. Anak yatim datang mohon perlindungan ataupun mohon bantuan, mereka herdik dengan sekeras-kerasnya, ya. Wala yahuddu 'ala ta'am miskin, dan tidak terdorong merasa rugi kalau beri makan pada fakir miskin. Ini tanda-tanda, ya, kita punya amalan belum lagi dapat membentuk peribadi yang murni dalam jiwa kita, ya. Jadi bila kita rasakan bahawa kita suka beri makan fakir miskin, kita suka bersedekah, kita suka pada anak yatim, sayang pada anak yatim, ini tanda amalan-amalan kita ini memberi kesan dalam jiwa kita, insyaAllah, ya. Itu adalah perkara kita penting yang perlu kita ingatkan bersama-sama. Jadi ibadat ni, Islam ni, bukan hanya di tikar sembahyang. Islam bukan hanya ibadah di atas tikar sembahyang. Islam, bila orang beribadah di atas tikar sembahyang, dan ibadah tersebut akan membentuk keruhanian mereka dan menunjukkan peribadi yang positif, peribadi yang dicintai oleh masyarakat. Iaitu kita sentiasa suka memberi bantuan kepada orang ramai, kita suka beri bantuan kepada orang lain, kita menyayangi fakir miskin, kita menyayangi anak-anak yatim, dan kita sentiasa terdorong nak membantu memberi makan dan sebagainya, buat amalan yang baik bagi mereka, insyaAllah. Itulah tanda-tanda amalan kita memberikan kesan dalam jiwa kita, insyaAllah. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengikut sunnah Nabi SAW, tidak pernah kikir dalam memberi bantuan, tidak pernah kikir dalam memberi sokongan kepada masyarakat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.